はい、リンマミー。Hi, good morning. Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my another vlog for today. Sebelum hari ini kami mau jalan-jalan pergi Lawas. Jadi semoga perjalanan hari ini selamat sampai dan dipermudahkan. InsyaAllah. Jalan-jalan di Lawas dan sekarang ini kami sudah sampai di Sebitang. Mau minum-minum dulu sini sekejap. Perjalanan pun agak slow lah tadi sebab jalan pun agak bagus di kawasan Bogor ke Sebitang. Torok sangat jalan dia. Tapi sekarang ini baru jam 9 lebih. Jadi kita cari-cari kopi-kopi dulu sekejap. Selamat pagi Mika. Hari ini kita nak pergi mana? Pergi hotel Lawas. Mau pergi hotel Lawas? Iya, jalan ja. Lah. Peace dulu.
Ya, kami sudah sampai di Lawas. Perjalanan yang tidak begitu jauh juga lah, dalam 2 jam lebih macam itulah perjalanan kami. Kita mau pusing-pusing di tamu Lawas ini sekejap. Saya. Singgah di tamu Lawas nih, jalan-jalan sekejap, tapi tidak berapa meriah sebab petang hari sudah rasanya orang pun mau tutup sudah. Tapi itulah dia meriah sudah lambat sudah kan. Orang pun ramai ini dalam jam 12 lebih sudah kami jalan-jalan di sini. Kami jalan-jalan di waterfront nih sekarang nih jam 12 tengah hari. Nasib sekarang ini cuaca adalah panas sangat kan. Mendung-mendung dan redup. Ini waterfront dia, ini adalah sungai. Oke, okay, waterfront Lawas. First time saya sampai ke Lawas sebenarnya, sebelum-sebelum ini saya tidak pernah lagi sampai di sini. Kita sini juga. Thank you.
itu singgah-singgah sekejap di pasar besar Lawas. Pusing-pusing, ini tengok saja. Baru selesai makan tadi di pasar nih, cari-cari restoran enggak jumpa. Restoran yang restoran Melayu kah, mungkin enggak biasa kan tempat nih. Jadi kami pergi pasar lah, pasar yang di atas nih. So di atas nih ada tempat makan-makan, oke lah, sedap makanan, dia sedap, murah juga. Jadi kami makan mie hun dengan mie goreng, terbaik. Dan inilah bilitnya. Apa tadi nama hotel? Hah? Apa nama hotel ni? Red City. Red City Lawas. Okey lah. Nanti mau tidur boleh lah. Ekornya jauh di sebelah sana itu. Ekornya sebelah sini. Nanti. Mika.